saja kita sama-sama mendekatkan anthem PSSI diikuti oleh maksudnya para pemain kedua kesebelasan yaitu kesebelasan ACFP dan juga kesebelasan Lapigo. Di babak yang pertama sesaat lagi akan segera dimulai. Hadir Bapak Wahyu dari Polsek Serpong BSD. Ucapkan selamat sore, selamat datang dan selamat bertugas. Dan tempatnya kesempatan pertandingan karena sesaat lagi kick-off babak yang pertama akan segera dimulai. Hari kedua Open Turnamen Paku Jaya Cup yang ke-8 tahun 2023. Kita saksikan cuaca tampaknya sangat mendukung di dua hari di Stadion Gili Paku Jaya. Kita saksikan rumput hijau pun masih terlihat rata dan tampaknya siapapun pemain bola ingin merasakan begitu indahnya rumput yang berada di Stadion Mini Paku Jaya. Kikok babak yang pertama tampaknya dihadapi oleh pemain Lapigo. Kita saksikan dan sekali lagi bagi para penonton yang masih berada di luar lapangan agar secepatnya memasuki lapangan pertandingan. Karena sesaat lagi kekau babak yang pertama akan segera dimulai. Sang pengadil masih, kekau babak yang pertama baru saja dimulai. Kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan antara kesebelasan ACFP berhadapan dengan kesebelasan Lapigo. Satu upaya tendangan dari titik tengah tampaknya mengarah kepada penjaga gawang ACFP. Kita saksikan mewarnai dimulainya kick-off babak yang pertama. Kita saksikan ini menekan ACFP dari lini tengah lapangan pertandingan melalui pemain alas. Pelanggaran kita saksikan dilakukan Rehan terhadap salah satu pemain ACFP. Tendangan bebas bagi kesebelasan ACFP sudah dilakukan. Ini kita saksikan alas satu umpan berhasil disundul terjauh dari area pertahanan kesebelasan Lapigo. Dan ini satu umpan long passing ke depan dilakukan oleh pemain Lapigo berhasil disundul oleh kapten kesebelasan ACFP. Pertandingan di awal babak yang pertama sudah terjadi dua pelanggaran. Intensitas tinggi dilakukan oleh para pemain dari kedua kesebelasan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Lapigo. Dan kembali Lapigo menekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan AC. Satu umpan. Satu peluang yang dilakukan kapten kesebelasan ACFP Mamayo. Membuang bola keluar arena pertandingan. Lemparan ke dalam kiri bagi kesebelasan Lapigo. Kita saksikan satu throw-in sudah lakukan. Dan ini kita saksikan Lapigo menekan. Terjadi satu perebutan bola dimenangkan oleh tampaknya bola sudah lebih dulu berkulit keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan hanya menyaksikan satu tendangan gawang saja bagi kesebelasan ACFP. Sudah lakukan kita saksikan umpan ke depan. Namun bola mengarah kepada penjaga gawang Lapigo Yusri. Namun bola dibiarkan saja keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang saja bagi kesebelasan Lapigo akan dilakukan oleh penjaga gawang Yusri. Kita saksikan dua tim pendatang baru kita saksikan sore hari di berlaga di Stadion Mini Paku Jaya. ACFP di bawah komando bos AC dan Lapigo tampaknya harus bersatu di hari kedua Open Turnamen Paku Jaya Cup yang ke-8 tahun 2023. Kembali ke pertandingan ACFP ini kuasai bola, arahkan umpan ke depan. Dan satu perebutan bola tidak saksikan diperankan oleh Rehan. Umpan ke depan dalam pengertian tidak saksikan Rehan. Terhasil intercept pemain pertahanan dari kesebelasan ACFP. Datang tidak saksikan Dapi. Itu sama kepada Rehan kirimkan umpan kepada rekannya. Lepas ke belakang tidak saksikan kepada Bota. Dan direbut tidak saksikan oleh Tama. Tidak saksikan kepada AC, tambah kepada mereka sekiranya saksikan
bukan Lukaku. Namun kurang cepat satu umpan yang dilakukan Lukaku berhasil dipotong oleh pemain pendam dari kesempatan Latigo dan kembali gagal manuver serangan yang dibangun oleh anak-anak Latigo. Kita saksikan kini kembali satu duel udara dimenangkan oleh pemain dari kesempatan Latigo menekan Latigo dan kita saksikan berhasil disundul oleh Alan satu tendangan. Pasti mudah kita saksikan satu tendangan jarak jauh yang dilakukan Tommy. Bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Rizky. Rizky giring dan umpan cerita dan jadi satu duel udara. Dan kini asing menekan, berbahaya, apa yang terjadi? Pelanggaran kita saksikan dilakukan Lukaku. Satu peluang emas dimiliki Lukaku, namun tampaknya wasit menganggap ada pelanggaran yang dilakukan Lukaku tidak sesuai terhadap salah satu pemain dari kesempatan Latigo dan kembali ASG menekan tidak sesuai kini Bima dipas ke belakang kepada rekannya masih ASG umpan melepas tidak sesuai kepada Allah masih Allah kita sama kembali di sini. Arahnya pasti lebar satu jalur di jarak jauh yang dilakukan Kevin. Dan kita saksikan jual beli serangan dilakukan oleh para pemain dari kedua kesebelasan. Beberapa peluang terjadi di babak yang pertama, namun belum sekitar satu gol pun tanda pertandingan Barcelona. Baru berjalan dua umur jatuh kembali ke pertandingan kita saksikan mendapatkan tekanan kesebelasan Latigo dan lemparan ke dalam bagi kesebelasan asing kita saksikan kini asing melalui kepi umpan kepi satu heading dan ini bola berhasil dikuasai oleh satu shooting kita saksikan dilakukan Rion tampaknya masa tinggi pelabung di atas pisang gawang penjaga gawang Yusri dan hanya menghasilkan satu tendangan gawang saja bagi kesebelasan Latigo. Masih 0-0 skor sementara di babak yang pertama pertandingan antara kesebelasan ASG yang berhadapan dengan kesebelasan Latigo. Latigo kini mendekat melalui Bota, masih Bota ulang cepat satu umpan yang dilakukan Bota berhasil dicatatkan oleh pemain ASG dan terjadi satu perputaran bola Joko ikan umpan kepada Kepi, masih Kepi kuasai bola, masih Kepi oh terlalu lama dan kita saksikan kembali oh satu peluang oh gol kita saksikan satu gol keras yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan ASG Joko berhasil menggetarkan jarak dari kesebelasan Latigo yang dikawal oleh penjaga gawang Yusril kita saksikan mengubah skor menjadi 1-0 unggul sementara kesebelasan ASG atas kesebelasan Latigo di babak yang pertama melalui gol yang diciptakan Joko dan kita saksikan tempatnya berhasil kesebelasan ASG menciptakan gol di babak yang pertama. Bola liar menghampiri Joko kita saksikan dan tidak disia-siakan. Joko berhasil melakukan satu tendangan keras mengarah ke gawang dari kesebelasan Latigo dan bergetarlah jarak dari kesebelasan Latigo yang dikawal oleh penjaga gawang Yusri dan kembali asing. Kurang sabar kita saksikan sama satu serangan balik yang dimiliki kesebelasan ASG namun ketidaksabaran Tama untuk memberikan umpan kepada rekannya dan hanya menghasilkan satu tendangan gawang saja bagi kesebelasan Latigo. Sudah dilakukan Yusri mengarah kepada Dole berhasil disudutkan kini kita saksikan Latigo menekan dan masih kali ini Latigo kerjasama kembali kita saksikan Leha arahkan umpan ke depan Latigo menekan operasi
satu peluang melalui satu heading yang dilakukan oleh Kecang. Namun arahnya masih tinggi melambung di atas bisnis gawang penjaga gawang Asing Ede Rishi dan hanya menghasilkan satu tendangan gawang saja bagi kesempatan Asing Ede Rishi. Bisa umpan jauh terbang, kembali jauh di sini, dorong ke belakang kepada Alan. Alan arahkan umpan ke depan kepada Bima, Bima kepada rekannya Alan. Sesi, kembali Sesi, cukup baik kerjasama kepada Joko. Namun kita saksikan ada pelanggaran atau bola sudah dulu lepas luar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesempatan Lapiko sudah lakukan, terus ditekan tempatnya kesempatan Lapiko dan kini kembali bola berjalan keluar arena pertandingan. Lemparan kini bagi lemparan ke dalam kini bagi kesempatan Asing Eti sudah lakukan dan kembali bola berhasil dikuasai Rehan. Arahnya umpan ke depan kepada rekannya Tole. Tole pendek kepada Rehan kembali umpan kepada Tole. Tole kembali umpan ke depan dan kini kita saksikan datang kembali kali ini Atole. Masih Tole kuasai bola kebelakang kepada Rehan. Namun kita saksikan satu sepakan jarak jauh yang dilakukan Rehan. Arahnya masih kurang akurat dan bola dijatuhkan saja keluar. Berikan lapangan pertandingan, lempar al tendangan gawang saja bagi kesebelasan Asing. Sudah lakukan Rizky, hirkan umpan ke depan mengarah kepada Joko. Dan ada kapten kesebelasan Mamayo. Cara umpan sudah selesaikan kali di depan. Bola kini berhasil dikuasai oleh pemain Lapiko. Kira Al-Sasudan masih kali ini kejar. Lempar berhasil direbut saja oleh Bima. Bima kepada Kepi, Kepi kepada Dimas kembali. Oh, peragaan umpan-umpan pendek yang cukup efektif dilakukan para pemain dan kesebelasan Asing. Satu umpan dan kita saksikan cukup baik permainan para pemain dari kesebelasan Asing Ede. Umpan-umpan pendek tampaknya berhasil dilakukan oleh para pemain Asing Ede. Tendangan bebas dia, tendangan sudut bagi kesebelasan Asing Ede. Tama bukan saya. Terlalu keras kita saksikan satu upaya tendangan sudut yang dilakukan oleh pemain Asing Ede. Bola berkarat dan kuat arena pertandingan dan hanya mengasihkan satu tendangan gawang saja bagi kesempatan Lapiko. Tendangan gawang yang dilakukan oleh penjaga gawang Yusril kita saksikan tanpa Mahendra. Yusril arahkan umpan berhasil disundul oleh Rayyan dan kita saksikan kembali bola berkarat keluar arena pertandingan. Tendangan gawang kembali bagi kesempatan Lapiko akan dilakukan oleh penjaga gawang Yusril kepada bola akan terarah. Sudah lakukan, kita saksikan terjadi satu perebutan bola udara. Kini bola dikuasai Joko. Joko arahkan umpan kepada Alan. Bekas kepada rekannya kita saksikan. Dan kembali kita berhasil tampaknya kini bola dikuasai oleh kapten kesebelasan Asing Mamayo. Bekas terhadap penjaga gawang Rizky. Masih Mamayo arahkan umpan kita saksikan. Dan kini kembali lemparan ke dalam bagi kesebelasan Asing Ede. Kita saksikan yang sudah leading sementara 1-0 atas kesebelasan Lapiko di babak yang pertama. Dan kini Lapiko satu tendangan keras dari luar kotak Cidati yang dilakukan oleh Tommy kita saksikan arahnya masih kurang akurat. Dan ini hanya mengasihkan satu tendangan gawang saja bagi kesebelasan Asing Ede. Sudah lakukan, namun terjadi satu kesalahan umpan dan kini Lapiko bangun serangan berhasil disundul oleh Mamayo. Mamayo kurang sempurna dan kini kembali Lapiko kuasai bola, menekan Lapiko. Oh, satu perebutan bola terjadi, namun kita saksikan kini bola keluar dari bidang permainan dan hanya mengasihkan satu lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Lapiko. Kita saksikan lemparan ke dalam sudah lakukan. Kini bola dalam penguasaan Tommy. Harus dilanggar, kita saksikan harus dihentikan.
gerakan yang dilakukan Tobi oleh salah satu pemain dari kesebelasan asing ini, dan ini hanya menghasilkan satu tendangan bebas saja bagi kesebelasan Lapico. Pada hidup pun sudah dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan asing ini, lakukan sudah bukan untuk satu hobi kembali. Satu peluang kita persiapkan dimiliki oleh kesebelasan Lapico melalui Adoy, namun sundulannya masih bisa dibaca oleh penjaga gawang Rizky. Datanglah satu peluang yang dimiliki Rizky, apatlah sementara bagi gawang dari kesebelasan ASEAN. Kembali ke pertandingan kita saksikan, ini Lapico menekan melalui Tommy. Kita saksikan Tommy gintang umpan kepada David. David dan kita saksikan berhasil intercept oleh pemain pertahanan dari kesebelasan asing AD. Bola mengarah keluar area pertandingan, dan ini menghasilkan satu lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Lapico. Lemparan ke dalam kita saksikan Bota umpan ke depan, kita saksikan berhasil direbut oleh pemain aset dari Lukaku. Berhasil dipotong satu umpan yang dilakukan Lukaku Bakul, dan ini kita saksikan satu counter attack dilakukan pemain Lapico. Ini satu peluang berbahaya. Cukup sigap kita saksikan tampaknya Ari membuang bola keluar area pertandingan, dan ini menghasilkan satu tendangan sulit saja bagi kesempatan Lapico. Kita saksikan Wikal yang akan melakukan satu eksekusi tendangan sudut. Ada sekitar 6 orang pemain Lapico berada di area kompet, dan kesempatan asing tidak lakukan. Tidak terarah satu upaya umpan yang dilakukan pemain dari kesebelasan Lapico melalui satu eksekusi tendangan sudut. Lemparan ke dalam kini bagi kesebelasan asing ini sudah lakukan, tidak saksikan, dan tempatnya kali ini asing ini Rio wasai bola umpan melebar ke sektor sebelah kiri. Kita saksikan cukup nyaman para pemain dari kesebelasan asing ini, kita saksikan, namun tampaknya perlawanan cukup ketat dilakukan oleh para pemain Lapico. Kita saksikan, dan ini satu tendangan bebas saja bagi kesebelasan Lapico, sudah lakukan mentara karya kotak pidati kesebelasan asing ini berhasil diantesep dengan baik oleh Ari, dan kembali kita saksikan kini asing ini dari pemain Alan, masih Alan kuasai bola, umpan ke depan, satu perebutan bola terjadi, jadi Bima, umpan, terlepas dari sepakan Oksik, terpulang. Berhasil diblok, kita saksikan satu upaya tendangan yang dilakukan oleh pemain asing AD. Dan kembali gagal, kita saksikan satu peluang pasca dipilihi oleh kesebelasan asing AD. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan asing AD sudah lakukan. Dan kini kembali bola dalam kekuasaan Babayo. Mamanyo, arahkan umpan ke depan. Berhasil intercept, dan kembali bola berhasil dikuasai Rika. Wikal umpan maksudnya salah penelitian antara Wikal dengan Adon. Lemparan ke dalam kiri bagi kesebelasan asing SC Ryan. Ryan gunakan umpan ke belakang, kita saksikan masih kali ini para pemain dari kesebelasan asing SC terus mendominasi permainan, terus mendominasi serangan di babak yang pertama. Mamayo bersama kepada Bima, Bima kepada Kepi, Kepi lempar kepada dan rekannya Alan, umpan ke depan, cukup baik. Kita saksikan pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan AC, dan kita saksikan kiri AC, Ari arahkan umpan kepada Rion. Harus dilanggar, kita saksikan satu pergerakan yang dilakukan Jok. Offset tampaknya, kita saksikan salah satu pemain dari kesebelasan asing motor dan asing edit,
dan kini menghasilkan satu tendangan gawang saja bagi kesebelasan Latico. Sudah lakukan Yusir berhasil disundul menjauh dan kini pula dikuasai Bima dengan sama kepada rekannya melebar kira saksikan kurang cermat orang berhasil dikuasai oleh pemain Latico dan kini Latico mendekat satu perebutan bola kita saksikan namun bola berhasil dikuang oleh pemain dari kesebelasan Asing AC lemparan ke dalam sudah lakukan dan kita saksikan kini satu peluang namun bola lebih mengarah kepada penjaga gawang Rizky kita saksikan Rizky berikan umpan ke depan kepada Kevin dan kita saksikan kali ini belum berhasil disundul menjauh dari area pertahanan Latico dan masih kali ini Latico satu perebutan bola terjadi dan kembali bola dikuasai Rion masih Rion kirimkan umpan kepada Kevin Kevin kepada Alan Alan kepada Rion satu duel namun pelanggaran tempatkan dilakukan Rion tidak saksikan terhadap salah satu pemain dari kesebelasan Latico dan menghasilkan satu tendangan bebas bagi kesebelasan Latico. Sudah lakukan target kesebelasan Latico dan kita saksikan ini bola dikuasai Reha bebas ke belakang kepada rekannya dan kita saksikan mulai bersabar para pemain dari kesebelasan Latico dan ini kita saksikan Reha masih Reha kuasai bola dan satu perebutan bola terjadi di kembali kita saksikan pressure ketat dapat dilakukan oleh pemain asing dan kini satu peluang satu umpan kembali berhasil dipotong oleh kapten kesebelasan Latico dan datang kembali salah pengertian kita saksikan para pemain dari kesebelasan Asing AC dan kita saksikan kini handball sampai dilakukan oleh dia dan kini satu tendangan bebas saja bagi kesebelasan Latico kita saksikan masih 1-0 untuk sementara kesebelasan Asing AC atas kesebelasan Latico di babak yang pertama melalui gol yang diciptakan Joko tendangan bebas kita saksikan bagi kesebelasan Latico sudah lakukan mengarah ke area kotak pindati Asing AC namun bola berhasil diintersepsi kirimkan umpan cantik dan saksikan kepada Tama Tama arahkan umpan kepada Lukaku keping pula sangat disayangkan peluang emas yang hampir 99.9% yang dimiliki Lukaku sudah berhadapan dengan penjaga gawang Yusril namun eksekusinya masih berhasil diselamatkan oleh mister gawang dari kesebelasan Latico dan kembali asal satu peluang kecil bola liar menghantui pemain satu sudut terbayang terus digempur kita saksikan terus digempur lini pertahanan dari kesebelasan Latico peluang demi peluang dimiliki oleh pemain dari kesebelasan Asing kita saksikan namun cukup baik penampilan penjaga gawang Yusri satu tendangan sulit satu heading mamanya kita saksikan headingnya masih terlalu melebar dan gagal upaya peluang yang dimiliki kesebelasan Asing untuk menciptakan gol kedua di babak yang pertama melalui satu heading yang dilakukan kapten kesebelasan Asing AC mamanya tendangan gawang sudah lakukan Yusril arahkan umpan ke depan kepada Tommy Tommy arah kerjasama kepada rekan yang sudah saksikan masih kuasai bola pemain dari kesebelasan Latico melalui Tole Tole masih Tole umpan ke depan
berhasil dipotong oleh mamanya. Lemparan ke dalam bagi kesempatan Lapito sudah lakukan dan kembali menekan Tommy. Tommy arahkan umpan melebar. Oh, satu umpan yang kembali berhasil diblok. Bola liar. Namun cukup sikat tidak saksikan gol baik petang dari kesempatan Aceh MP mamanya. Dan tidak saksikan Yusri arahkan pedik umpan kepada rekannya dan tidak saksikan cukup seru pertandingan di pada sore hari ini pertandingan yang mempertemukan kesebelasan Lapigo yang sementara tertinggal 0-1 atas kesebelasan Aceh FC di babak yang pertama. Kita saksikan cukup baik pergerakan yang dilakukan Joko, namun kini bola berhasil dikuasai Reha. Satu umpan yang kembali berhasil dibaca Ari arahkan umpan ke depan dan kembali kita saksikan Joko kuasai bola. Umpan ke depan kepada Kepi masih membuka ruang. Terlalu lama kita saksikan aksi yang dilakukan Kepi dan kita saksikan Rio dikatakan bola ke sebelah kiri, kembalikan kepada Rio. Masih Rio, cukup baik Rio, umpan kepada Kepi. Kepi kembalikan umpan kepada Rio. Masih Rio, umpan crossing. Terlalu tinggi kita saksikan satu upaya umpan crossing yang dilakukan Kevin Obak Mustabi Rion. Tidak ada kita saksikan yang menjemput hasil umpan yang dilakukan Rion. Dan kembali Lapito menekan melalui Tole, berhasil dibaca oleh Kamu, berhasil direbut. Namun cukup sigas kita saksikan Ari dan kembali bola berhasil dikuasai Ryan pendek kepada Ari. Masih Ari arahkan umpan kepada rekannya. Kita saksikan Rion hati-hati, namun Ari kembali berhasil jauhkan bola dari area pertahanan dari kesebelasan Aceh FC dan kembali kini bola dalam kekuasaan pemain Lapito. Umpan ke depan kita saksikan Tole, direbut kita saksikan oleh Joko. Joko kepada mamanya kepada Dimas. Masih Dimas kuasai bola, umpan ke depan kepada Tama. Lagi-lagi satu peruang yang dimiliki oleh Taman, namun tercatat dia masih melebar. Kita saksikan gagal kembali peluang emas yang dimiliki kesebelasan Aceh FC dan amanlah gawang sementara bagi kesebelasan Lapigo. Mamanya jauhkan bola dari kita saksikan kini satu tercatat sudah asas gawang. Cukup baik penampilan yang dimiliki kapten kesebelasan Aceh FC Mamayo. Kita saksikan berhasil merebut bola dari kaki pemain kek yang kita saksikan dan tanpa ambil resiko Mamayo membuang bola keluar arena pertandingan. Satu tendangan sudut bagi kesebelasan Lapito. Kita saksikan sudah lakukan, namun tampaknya kembali bola mengarah keluar arena pertandingan dan tampaknya para pemain dari kesebelasan Aceh FC sudah datang dua hari yang lalu dan mereka menginap di apartemen yang berada di area Serpong Utara, yaitu apartemen Alexandria yang memang sudah disiapkan oleh bos Aceh. Kita saksikan mereka cukup fresh pada pertandingan sore hari ini yang sementara leading 1-0 atas kesebelasan Lapito di babak yang pertama. Mendekat kita saksikan Lapito, namun kini bola berhasil dikuasai Ari. Satu center back kita saksikan yang cukup baik penampilannya. Tiga center back tampaknya dimiliki oleh pemain dari kesebelasan Aceh FC, bekerja cukup baik di babak yang pertama. Ini satu peluang
kita saksikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan asing, satu umpan crossing, namun kita saksikan bola berhasil dibuang saja keluar area pertandingan dan menghasilkan satu lemparan tendangan sudut saja bagi kesebelasan asing. FC kita saksikan sudah lakukan. Apa yang terjadi? Masuk kita saksikan satu sundulan yang dilakukan oleh Dimas, kita saksikan tidak berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Yusril dan mengubah skor menjadi 2-0 unggul sementara kesempatan ACEG atas kesempatan Lapis Barat yang pertama melalui gol yang diciptakan oleh Dimas. Sudah saya katakan pada saat belum pertandingan dimulai bahwa kesebelasan asing FC merupakan salah satu tim kekuatan baru di turnamen ini, bermodalkan kepercayaan diri setelah menjadi juara di Stadion Rudal, dan tampaknya sore hari ini mereka bermain cukup baik dan menjadi ancaman bagi para tim-tim spesialis turnamen Tarkam di turnamen Paku Jaya Cup yang ke-8 tahun 2023. Kita saksikan permainan api peragaan umpan 1-2 yang dilakukan oleh para pemain ACEG berhasil kita saksikan tampaknya dengan memanfaatkan ratanya permukaan lapangan. Mereka begitu nyaman, mereka begitu baik dalam mengirimkan umpan-umpan pendek, kita saksikan. Dan ini kembali tempatnya Kapten Kesebelasan ACEG Bamayo arahkan umpan kepada Dimas, maksud tadi Lukaku, namun bola berhasil dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Lapigo. Kita saksikan dan kini Rion Aseng Elvin Dimas mencetak gol kedua dari kesebelasan Aseng Eki dalam umpan Joko, dan selesailah sudah pertandingan di babak yang pertama, unggul sementara kesebelasan ACEG atas kesebelasan Lapigo dengan skor 2-0. Kembali kami informasikan bagi para penonton yang memilih